Halo guys, jumpa lagi bersama Dea Channel. Di sini gua mau share untuk cara menghilangkan spam atau virus atau iklan ya di kalender. Semenjak saya update ini sangat mengganggu saya ya ini. Oke, langsung aja caranya gimana? Oke, kita buka ya. Kalendernya seperti ini ya. Ini dapat spam ya, ini dapat pemberitahuan terus dan itu sangat mengganggu ya. Jadi solusinya gimana untuk menghilangkannya? Oke, langsung aja, caranya sangat mudah. Kita buka di pengaturan ya. Di pengaturan kita cari, scroll ke bawah, kita cari kalender ya, kita klik, terus kita pencet ini akun, terus kalender langganan kita klik, terus kita klik OK to continue, terus kita hapus akun ini, kita klik ya, terus klik lagi, terus sudah selesai ya. Coba kita cek apakah tadi pemberitahuannya masih ada, ternyata hilang ya ini. Oke guys, itu untuk caranya agar hilang dari spam, virus atau iklan ya di kalender. Oke ya guys, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bye bye.